kenapa kok busit 3.6 ini lama diupdate ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dan berjumpa lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas ya kenapa busit itu lama banget untuk update-nya untuk versi 3.6. Sebelum melanjutkan videonya, silakan yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalain loncengnya serta jangan lupa untuk komentar. Bila video ini bermanfaat silahkan di share, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini kita menggunakan mod dari Pak Farid Mediawan ya, yang SHD Selendang Supra CB3 facelift ya guys. Ini yang full variasi. Sesuai di situ kita akan melakukan pembahasan ya guys untuk busit versi 3.6. sambil berjalan kita jalan-jalan untuk di naik Wonogiri ya guys, kita sambil jalankan. Dan OBB yang saya gunakan adalah OBB dari Nice Gaming ya guys. Ini nanti yang berminat saya catatkan linknya di deskripsi untuk link sama mod serta livery-nya. Nah, kenapa kok busit 3.6 ini lama diupdate ya guys? Seperti yang versi yang lalu untuk penambahan fitur mod kalau nggak salah di versi berapa gitu, itu untuk update ya agak lumayan lama ya guys. Mungkin juga untuk penambahan mod truk atau apa itu mod truk yang ada gandengannya itu mungkin agak lama ya guys, karena mungkin ada penambahan fitur terbaru, mungkin saja penambahan fitur pada truk. Nanti truknya bisa juga mungkin di buat narik atau truknya nanti buat ekspedisi pengiriman maksud saya. Dan di supermarket kita rajin ngisi guys. Mungkin dari sahabat-sahabat busit hanya ada yang merasa enggak kalau ketika kita merekam layar saat bermain game busi motor Indonesia sekarang kok agak nge-lag ya, walaupun pakai apa itu OBB ori itu tetap saja nge-lag. Tapi ketika kita lihat hasil videonya itu tidak salah, tidak salah gitu guys. Ketika patah itu hanya saat merekam layar ya. Mungkin para youtuber busit mesti mengalami ya guys. Apalagi sekarang itu busit agak lagi ya guys. Ketika kita mengganti OBB dan OBB nya itu terlalu banyak seperti bangunan-bangunan yang memberatkan.
simulator Indonesia ini yang versi 3.6 atau 3.6 ya, karena kita ingin banget mencobai fitur yakni truk yang ada gantengannya guys, apalagi nanti ada bus yang ada gantengannya yang keren nantinya seperti Transjakarta atau busway ya, itu kan busnya ada gantengannya guys. Apalagi kita bisa menambahkan mod-mod yang tentunya unik-unik ya guys, yang mod seperti ini aja sudah keren, apalagi ditambahkan mod truk ya. Nanti mungkin namanya bukan bus simulator Indonesia lagi tapi sudah akan apa guys, ada bus ada truk. Nah, itu namanya apa? Nanti namanya jadi apa? Seperti game ATS2, padahal namanya itu game Euro Truck Simulator 2 ya. Tapi bisa juga untuk bus ya. Kebalikannya, ini bus simulator Indonesia, tapi juga bisa untuk mod truk ya. Kerennya game simulator itu seperti itu guys. Mungkin bisa juga nanti di versi 3.6 ada perombakan map Jawa, karena kan kita lihat untuk map Jawa ini masih biasa aja ya, apalagi map sekarang itu sedikit membosankan ya guys. Itu akan dirombak oleh fisik untuk bisa itu untuk tepat tanda update-nya itu kurang, kita kurang tahu ya guys, sama Om Beril aja nggak tahu ya guys untuk update-nya. Jadi kita doakan semoga lancar untuk update game bus simulator Indonesia ini. Kita sudah sampai di Kutoarjo guys. ATS2 ya guys, apalagi suasana mapnya ini sangat kental banget dengan kita rasa lokal Indonesia ya guys. Kalau game sebelah itu rasanya ya kurang serapi bus ya guys. Karena game bus itu salah satu game terniat ya untuk game bus simulator. Game bus juga selalu mendengarkan apa keinginan dari playernya ya, misal ada fitur mod di game bus ditambahkan fitur mod seperti sekarang.
video yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, karena ini adalah video dari pendapat saya ya, tentang kenapa musik kok bisa lama update-nya. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik mania.